Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ebra. Kali ini kita kedatangan lagi satu buah handphone, yaitu handphone Vivo Y69. Handphone ini mengalami tombol on off-nya susah ditekan ya teman-teman ya. Bisa dilihat, saya hidupkan handphone ini tetapi handphonenya tidak bisa hidup. Tetapi pada saat kita cas, handphone ini bisa dicas dan ada bar indikator pengisian ya. Oke, kita coba dulu. Nah, bisa dilihat handphonenya hidup, tetapi jika kita hidupkan, handphone ini tidak bisa ya, karena tombolnya sudah rusak. Oke, bagaimana cara mengganti tombol on off ini? Simak dan tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama kita akan membuka casing belakang ini ya teman-teman ya. Kita cabut dulu casannya. Lalu kita akan membuka casing belakang ini ya. Sekarang kita lepaskan terlebih dahulu konektor SIM-nya atau konektor kartunya. Jika sudah terlepas, kita akan langsung membuka casing belakang atau casing backdoor ini ya teman-teman. Cukup mudah. Kita buka dengan membuka yang bagian silver emas ini atau gold ini ya teman-teman ya. Kita buka menggunakan kuku. Jika tidak bisa menggunakan kuku, kita bantu menggunakan cutter. Kita congkel ya di bagian tempat konektor SIM, kita congkel seperti ini ya. Oke, bisa dilihat ya di sini ya. Oke. Yang kita congkel itu hanya bagian casing belakangnya saja ya. Oke, lalu kita menggunakan cutter saja. Lalu kita buka seperti ini saja, hati-hati ya. Jadi yang kita buka yang ini ya teman-teman ya. Yang ininya saja ya. Jangan di bagian LCD-nya, jangan salah. Oke, kita buka menggunakan kuku, kita bantu seperti ini. Oh ya, perlu diketahui di belakang di tempat casan atau konektor cas itu ada dua baut ya teman-teman. Kita buka menggunakan obeng bintang. Oke, kita buka seperti ini. Dan sekarang kita lanjutkan pembukaan casing belakangnya. Nah, ini penampakan casing sudah terbuka. Sekarang tugas kita hanya melepaskan satu baut yang ada di sini. Ya, kita lepaskan. Di sini kita menggunakan obeng plus ya, teman-teman ya. Kita buka saja di bagian sini. Oke, sudah terlepas. Selanjutnya kita congkel saja di bagian sini, penutup dari fleksibel on off nya dan kita lepaskan bagian fleksibel on off nya ya. Bisa dilihat on off ini bergabung dengan tombol volume bawah dan atas. Oke, kita congkel menggunakan kuku saja. Oke, lalu kita lepaskan saja ya teman-teman ya. Kita tarik seperti ini dan jangan lupa untuk fleksibelnya ya, dilepas terlebih dahulu yang berada di mesin. Selanjutnya kita tarik saja seperti ini dan bisa dilihat ini adalah tombol on off nya ya, dan volume yang sudah rusak ya, tidak bisa dipencet lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan langsung ganti saja tombol on off ini. Dan ini adalah tombol on off yang baru. Kita buka. Dan selanjutnya kita lepaskan bagian belakang ini, ada tutup lem ya. Tutup lem untuk
memperketnya. Selanjutnya kita pasangkan saja tombol ini. Pasangkan seperti pertama kali kita melepaskannya. Jadi untuk pemasangan tombol fleksibel on off itu cukup mudah ya untuk tipe Y69. Dan bisa dilihat handphone ini sudah terpasang on off-nya. Sekarang langsung saja kita coba untuk menghidupkan handphone ini, apakah handphone ini sudah bisa hidup atau belum. Dan bisa dilihat ya teman-teman, handphonenya sudah bisa hidup ya. Dan jangan lupa nanti kita pasangkan kembali ya, tutup belakang dari flexible on off-nya ya, ini covernya ya. Begitu juga casing belakangnya, sama seperti pemasangan dan pembukaan yang saya bongkar tadi ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja apakah handphone ini bisa kita hidupkan atau kita matikan. Di sini masih keadaan logo, kita tunggu. Oke, bisa dilihat handphonenya sudah hidup. Dan sekarang kita coba matikan ya teman-teman ya, kita matikan. Nah, bisa dilihat teman-teman, bisa dimatikan handphone Vivo Y69. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika video ini berguna untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekianlah tutorial dari saya untuk mengganti tombol on off dari